boleh, silakan. Oke, ini hasil dimsum ini dia baru buka berapa lama ya? Sudah 3 bulan. Oh, udah 3 bulan. Iya. Ayo guys. Gitu tuh gimana ya? Itu dari perguruan mana tuh? Belajar di mana tuh? Kayaknya sih udah pelatihan satu minggu di sini. Oh. Makasih. Bentukannya benar-benar persis kayak jamur, ya ampun aku suka banget ngeliat dimsum-dimsum di sini ya guys. Chefnya sih benar-benar profesional banget, mereka bisa bikin warna-warni gini guys, ini bagus banget. Nah kalau yang aku pegang ini tuh isi ayam cheshu ya guys, ini tuh yang agak sedikit manis. Oke guys, sekarang kita mau langsung cobain satu-satu gimana rasanya. Sebelum mau cicipin satu-satu, jangan lupa berdoa dulu. Ini peacock ya guys ya.
Segar ya?
mushroom pau yang cashew. Ih, benar-benar persis banget sama jamur. Nah, ini dia ayam merahnya. Nah, rasa ayam cashew ini enak. Thin fried dumpling yang sekarang aku mau cobain, guys. Nah, ini tuh ayam goreng isi-isi. Bener-bener bentukannya kayak lumba-lumba. Kita makan dari ekornya dulu kali ya. Nah, ini semua aksesorisnya bisa dimakan ya guys ya. Nah, kayak gini. Terus ini juga guys. Ini apa ya? Oh, ini manis juga. Kayak model gulali-gulalian. It's charcoal noodle with spicy soup and rice. Sekarang aku mau cobain kuahnya dulu. Ada sensasi pedasnya. Terus ini mie-nya ini hitam dari charcoal, dari areng, tapi bukan makan areng ya maksudnya. Dari ya charcoal lah. Aku mau cobain dragon fruit caviar. Nih guys. Rasanya tuh mau rasa apa, tapi kecuali rasa yang udah pergi kalian pastikan aja guys, kalian lupa aja guys ya. Dan sekarang aku
aku lagi nunggu untuk minumannya itu dibuat. Nanti aku akan kasih lihat cuplikannya. Oke. Oke guys, sekian video aku hari ini. I'll see you guys on my next video. Untuk teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Bye bye.